Pada mulanya sebenarnya saya tak terfikir pun nak buat kopi dan juga masakan tempatan. Saya cuma nak kopi dan pastri. Tapi disebabkan oleh permintaan pelanggan yang agak tinggi untuk masakan goreng-goreng juga. Jadi kedua-duanya saya buat dan akhirnya Alhamdulillah kafe saya agak meriah lah Alhamdulillah. Jelajah Usahawan Johor 2023 merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Johor melalui Pertanian Usahawan Johor Senerian Berhad. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Zafri bin Muhammad Tahir. Saya menetap di Pagu, Johor. Saya mendapat pendidikan di Universiti Tempatan di Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian. Pada zaman belajar lagi, saya dah memang menceburi bidang perniagaan lah. Tak tunggu lama, saya memang lepas grad, saya terus pecut buat construction dengan adik-beradik saya. Lepas tu, saya dapat minat baru, saya minat kopi. Saya tak fikir panjang, saya terus gamble, terus buat kedai kopi. Nama syarikat saya adalah Puncak Rahmat Food and Beverage. Nama kafe saya Rahmat Cafe. Kafe saya terletak di Bandar Universiti Paguh, Johor. Jenis perniagaan saya adalah berasaskan kopi dan juga ada masakan goreng-goreng, nasi goreng, nasi butter chicken dan juga ada produk pastry dan sebagainya lah. Okay, syarikat telah tertubuh sama umurnya dengan kafe saya, hampir 2 tahun dah sekarang ni. InsyaAllah saya berharap akan terus berkembang, maju dan akan datang. Pada mulanya sebenarnya saya tak terfikir pun nak buat kopi dan juga masakan tempatan. Saya cuma nak kopi dan pastri. Tapi disebabkan oleh permintaan pelanggan yang agak tinggi untuk masakan goreng-goreng juga. Jadi kedua-duanya saya buat dan akhirnya Alhamdulillah kafe saya agak meriah lah Alhamdulillah. Okay, menu yang paling top di kafe saya ada 3. Yang pertama kuitiau silat, yang kedua nasi butter chicken dan yang ketiga nasi goreng Rahmat. Okay, kuitiau silat ni biasanya orang datang ke kedai-kedai Siam, dia minta kuitiau kung fu. Tapi di sini kuitiau silat. Kenapa kuitiau silat? Sebab sentuhan dan bahan rencah yang kita gunakan adalah berasaskan sentuhan masakan tempatan, bukan daripada luar. Jadi rasanya menarik dan lain daripada yang lain. Okey, nasi butter chicken, kita uniknya di Rahmat Cafe ni, kita ada letak rempah khas dalam masakan tersebut. Jadi dia ada rasa berbeza sedikit dengan nasi butter chicken yang kita selalu rasa di kafe-kafe lain. Okay, nasi goreng Rahmat pula, kita menggunakan rencah original nasi goreng kampung. Kita ada sambal belacannya, kita ada kangkungnya, kita ada ikan bilisnya. Menjadikan nasi goreng Rahmat itu adalah nasi goreng kampung yang autentik yang boleh disediakan di kafe saya. Manakala minuman yang paling hot selling di kafe saya adalah seperti Spanish Latte, Ice Matcha Latte dan juga original Ice Latte tanpa gula. Memandangkan kedai saya memang kedai kopi, jadi memang hot selling saya memang terdiri daripada kopi-kopi lah. Macam Spanish Latte ni sebenarnya dari perbezaan dengan Ice Latte, Spanish Latte ni dia kita letakkan creamer, sweet cream di dalam fresh milk tu, menjadikan rasa dia balance. Dia ada manisnya, pahitnya, ada masinnya. Jadi macam ice latte pula, dia original lah. Orang datang memang kalau yang jenis gila kopi ni, dia datang memang dia nak dapatkan flavor note kopi itu sajalah. Manakala macam ice matcha latte ni pun sama juga, orang yang suka matcha ni dia tahu rasanya, flavornya, dia nak dapatkan originality tu berbeza mengikut kafe masing-masing. Thank you.
mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor dan juga PUJB kerana menganjurkan program Jelajah Usahawan Negeri Johor ini. Ini membuka peluang kepada usahawan seperti saya untuk memasarkan perniagaan saya di khalayak ramai. Pada usahawan yang akan datang yang ingin mencuburi bidang perniagaan, nasihat saya, buat je dulu. Rancang, first plan only, and then proceed saja, terus saja. Jangan fikir banyak, jangan terlalu banyak rancang, sebab selalunya bila kita banyak sangat merancang, kita tak akan jadi. Itu saja nasihat daripada saya. Sekian, terima kasih.